Sule cuek masak dan makan sendiri, penampilan terbaru di Cibir kurang perawatan. Sule belakangan ini terlihat kerap membuat vlog menyantap hidangan seorang diri. Momen ini terjadi semenjak Natalie Holzer hengkang dari rumah. Usai vlog menyantap mie instan beberapa waktu yang lalu, Sule kali ini memamerkan hidangan yang dimasaknya sendiri. "Aku masak ini sambal hijau. Bismillah, enak," ujar Sule. Selain sambal hijau, ayah putri Delina tersebut juga terlihat memasak hidangan sayur nangka. "Sayur nangka," sambungnya seraya menyendok nasi. Unggahan video ini menyebar luas di sejumlah akun gosip dan menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. "Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri," tulis akun Lampe Gosip dikutip Senin 1 Agustus. Perihal tersebut, beberapa netizen malah salfok dengan penampilan terbaru Sule usai diugat cerai Natalie Holzer. "Kok perasaan kelihatan tua banget?" tulis netizen. "Tua banget kelihatan Om Sule kurang perawatan kayaknya," ujar netizen lain. "Kusem," ucap netizen lainnya. Sebagai info, Sule sebelumnya membuat heboh publik lewat unggahan video sedang menyantap mie instan dan telur. Menu hidangan yang disantap tersebut ramai disorot, lantaran dianggap sebagian netizen sebagai cerminan kondisi Sule yang semakin tak terurus usai digugat cerai Natalie Holzer.